Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rastifus Alarik dari Rastifus Al-Rahmat kelas 4C. Saya akan menyampaikan hasil review buku saya yang berjudul Menjelajah Sungai Nil. Penulisnya tim CBM, penerbit Nuansa Citra Grafika. Di dalam buku ini, Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Sungai ini terletak di benua Afrika. Sungai ini terbentang melintasi sekurang-kurangnya 3 negara Afrika, yaitu Uganda, Sudan, dan Mesir. Kemudian bermuara di Laut Tengah. Para ahli sejarah meyakini bahwa kebudayaan yang berkembang di Mesir banyak dipengaruhi oleh keberadaan sungai ini. Melalui cerita dalam buku ini, pembaca akan diajak berpetualang menjelajahi sungai ini oleh kedua tokohnya yang bernama Sofi dan Riza. Mereka akan menyusuri sungai Nil dari hulu sampai ke muaranya, melewati berbagai situs kebudayaan menarik yang berkembang di sekitar sungai Nil. Dan saya juga di dalam kisah menjelajahi sungai Nil ini, saya juga membuat hasil karya saya yang judulnya Menjelajah Sungai Nil. Mari kita bacakan puisi yang saya buat. Pasir menyisir bukit yang membentang luas. Tampak lima siang berundak-undak. Kepala manusia berbadan singa. Di kakinya mengalihkan akal. Terbentang sungai yang memantulkan sinar raja siang. Menghentikan langkah-langkah mencak kabut. Badannya meliuk-liuk dari benua hitam sampai pada atas. Adalah raksasa kini telah menakjubkan mata dunia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.